Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, para tanah fi kitabil alim billahi minasyaitonir rajim. Ya fa'ilahu ladina amanu imbikum waladina untuk imak darajah. Kepala Dinas Koperasi Jawa Barat atau mewakilinya, dari Bida Suara beserta jajarannya Insya Allah nanti, kemudian Pak Teddy selaku Kepala Kemenag Kabupaten Purwakarta, Ketua Yayasan beserta jajarannya, dan semua kepala sekolah dari mana hadirin, dan semua peserta hadirin wa hadirat yang berbahagia. Apa yang paling bermanfaat ketika orang tua meninggal dunia? Bagi anak itu, kalau kurang pemikiran, ketika dapat warisan sawah, kebun, duit banyak. Tapi kalau kalangan kos, yang paling berharga bukan sawah, bukan kebun. Meninggalkan orang tua bagi anak adalah pendidikan. Bila anak itu pendidikannya baik, benar, sukses, itu adalah lebih mahal daripada sawah kebun. Bapak dan ibu hari ini hadir, yang paling besar itu bukan bantuan finansial, bukan duit, walaupun itu juga penting. Tapi yang paling utama adalah ibu bapak hari ini mendapatkan ilmu. Sehingga bagaimana yang paling berharga itu adalah ketika ibu bapak berada di sini, semuanya mendapatkan ilmu dari bahara sumber. Dan itulah yang disebut dengan ilmu manfaat. Sedangkan uang itu nilainya tidak nomor satu. Nomor satu adalah ilmu. Ilmu bisa menghasilkan uang, tapi uang tidak bisa menghasilkan ilmu. Imam Syafi'i berkata dalam sebuah kitab tentang Al-Jami' Fi'il Ulum wa Ta'lim wa Ta'allum, dia mengatakan, siapa yang tidak pernah merasakan hinanya belajar, maka kita tidak akan dapat apa-apa, kecuali dia selamanya sepanjang masa ada dalam kebodohan. Karena itu, ibu bapak sekalian, ketika kita kumpul di sini, tentu seperti anu di pepatahan yang memang mewatahan kok gitu. Karena kita sendiri sudah punya ilmu. Tapi apa ilmu ini merupakan ilmu baru yang nanti akan lebih manfaat untuk kita aplikasikan di desa atau kampung halaman masing-masing. Pada hari ini adalah penutupan, artinya acara terakhir daripada magang ini. Bapak dan ibu pulang harus bersyukur kepada Allah, karena selama ini kita tidak pernah belajar itu, dan di sini adalah belajar. Kalau saya di pesantren ini, ya muhadirin, guru datang ke muhadirin tidak boleh niat mau mengajar. Tapi guru dan hadirin semuanya datang ke hadirin adalah niat belajar. Sehingga ketika kita berada di sini akan terus bertambah dan berkembang ilmunya. Ada yang tidak boleh ditinggalkan walaupun kita bisnis, walaupun kita usaha. Itu seperti yang disabdakan oleh Nabi,
adunya ma'afuna wa ma'afiha. Ilmu dan apa dunia dan isinya adalah terkutuk kecuali tiga, yaitu zikrullah wa mawalahu wa mu'alim wa ta'alu. Jadi dunia itu akan terkutuk menjadi hina kecuali kalau kita menyertakan dalam ilmu yang kita pelajari ini dengan tiga hal. Pertama adalah selalu zikir pada Allah. Zikir itu yang penting adalah melaksanakan yang wajib. Kemudian untuk meningkatkan diri kita maqamnya di hadapan Allah, memperbanyak ibadah sunat. Dan ini adalah yang paling utama ketika Bapak Ibu mengembangkan usaha di sana. Kita tahu bahwa mencari harta itu penting, tapi lebih penting apabila kita ingin mendapatkan ridho dari Allah. Baik kita dalam bisnis, kadang-kadang terjadi dilema antara sedekah dan dagang. Pada satu ketika ada yang datang ke toko, saya akan membeli Al-Quran. Quran itu harganya 10.000, modalnya adalah 8.000. Tapi akhirnya si pembeli itu tidak mau membelinya karena dianggap mahal. Waktu itu saya berpikir kalau dia tidak jadi beli Quran, mungkin mereka tidak akan ngaji Quran. Akhirnya saya panggil dia, sebaya anak genep ribu, ya udah nggak apa-apa genep ribu itu. Tapi kalau dipakai terus-terusan gitu bangkrut gitu. Nah itu kalau dagang itu memang tidak pure bisnis. Dan tidak boleh hina, karena Imam Abu Hanifah, seorang ulama jago fikih, itu hidupnya bisnis. Karena dia tidak akan mengandalkan duit, harta apapun dari ilmu yang dia kembangkan atau dakwah yang dia lakukan. Untuk makan, minum, dan nafkah keluarga, pure dari hasil usaha. Nah, oleh karena itu, pulang dari sini, kita terus meningkatkan maqamah di hadapan Allah dan manusia dengan memiliki harta yang cukup, bekal yang cukup buat mengembangkan pendidikan. Kemudian yang kedua, tadi zikrullah, yang kedua adalah mengajar. Kita ini pasti punya murid, punya jamaah yang tidak boleh kita tinggalkan. Walaupun bisnis, terus kita mengajar. Saya dulu tahun 81, 2, 3, 4 bisnis kesana kemari karena belum punya pesantren, tapi berupa majelis taklim saja di rumah. Walaupun sibuk bisnis, tidak pernah meninggalkan mengajar. Sampai hari ini saya ngajar di Masjid Agung sudah berapa? 36 tahun. Walaupun dagang, walaupun rapat, tetap ini hansa, itu udah boleh ditinggalkan. Dari tahun 84 sampai hari ini masih ngajar di Masjid Agung. Kalau di Pasar Rebo ada namanya Habib Salim, atau dipanggil Ustaz Salim. Dia minta ngajar sehari di MI. Karena dia jagonya ada faroid, maka dia ngajar di MI tentang faroid. Kemudian dikasih tiap bulan seperti guru yang lain. Hanya beliaulah yang menolak. Saya tidak mau duit karena ngajar. Jadi saya tadi di sini hanya mengabdikan ilmu yang saya miliki, saya ingin tetap ngajar. Sampai beliau itu sudah 80 tahun lebih, masih ngajar saya. Nah, karena itu kita semuanya
yang namanya ngajar itu tugas pokok yang kita emban. Kemudian yang kedua adalah belajar. Kalau kita sering mengatakan thalabul ilmi faridhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin, maka kita realisasikan untuk terus belajar tentang agama dan juga tentang bisnis ini. Ibu dan bapak sekalian, kalau saya haji atau umroh, asar atau ba'da subuh atau ba'da maghrib, di Madinah Mekah ada halaqah Quran. Saya duduk di situ, baca Quran dan minta di bangunan. Benar atau salah bacaan itu? Dan saya tidak gengsi duduk dengan anak-anak di situ. Kenapa? Karena orang kalau punya kesalahan, baik membaca atau dalam menghafal, tidak akan ada yang berani negur kita. Tapi kalau kita duduk di situ dan mereka tidak kenal saya, alhamdulillah ngaji Quran sampai hari ini tidak pernah berhenti. Bukan hanya ngajinya, belajarnya. Makanya di sini semua guru itu, walaupun ngajar matematika, fisika, kimia, biologi atau bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jepang, tapi mereka yang ngajar di sini harus bisa ngaji Quran. Makanya buat kalian, semua guru di sini bisa ngaji Quran, karena persyaratannya itu. Kemudian mereka juga akan diberi bekal tentang keilmuan. Dan saya mewajibkan kepada guru di sini yang jumlahnya di atas 500 itu ada tatap muka dengan saya satu bulan sekali. Diajarkan tentang tafsir, hadis. Juga yang diajarkan adalah wawasan keilmuan supaya warga SMP, SMA atau majelis semuanya adalah tidak lepas daripada akidah sunnah wal jamaah. Hadir sekalian, maka dalam kesempatan ini kami juga sekaligus ucapkan terima kasih pada semua narasumber dan kepala wilayah Jawa Barat di bidang operasi dan usaha menengah. Mudah-mudahan ibu dan bapak semuanya berkenan di alam hadir ini. Bila kakiran itu ya, nedah punten sagalana. Tapi upami aya maksad silaturahmi, silakan kapanpun boleh datang ke sini. Apalagi ada Teh Ifa yang biasa melayani tamu-tamu. Kalau saya terbatas menghadapi tamu-tamu, karena memang harus banyak istirahat. Kalau tidak istirahat, saya tidak bisa ngajar. Saya masih ngajar sehari ini dua waktu, maghrib, kemudian udah maghrib, saat isya, sampai jam 9 atau sampai 9:30 malam. Saya masih ngajar. Kata Taifa, bapak udah jangan ngajar, capek sih. Justru bapak mah ayah ngajar teh kesenangan dan kebahagiaan. Jadi bapak bahagia kalau sudah di hadapan santri, baik putra ataupun putri. Bukan putri wae, jadi putra dan putri senang, alhamdulillah. Malam saya ngajar sampai 9:30. Nah itu adalah businessman. Jadi lingkungan kita tidak boleh lupa zikir, mengajar, belajar. Saya kira itu saja. Selamat jalan, selamat berjumpa dengan keluarga. Mungkin opat pinten tersono yang bujuk. Ya aku ya gitu, leres. Udah sono dan bujuk di bumi. Saya kira itu saja. Tidak ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila kulli thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.